Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video tentang review barang dari Puma. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu dan ingin klarifikasi kenapa sudah lama tidak mengupload video. Karena sebelum-sebelumnya saya sedang fokus menjalankan program latihan dan menghadapi kejuaraan-kejuaraan. So, sekarang baru sempat untuk mengupload video lagi. Di video kali ini Bang Yas akan review barang dari Puma, oke? Pasti kalian gak sabar kan, tapi sebelum itu Bang Yas ingin doakan buat kita semua agar kita tetap sehat dan terlindung dari virus corona. Bukan kolorna ya, bukan congorna, tapi virus corona ya. Karena ini memang agak sedikit menyebar, penyebarannya cukup luas. Bang Yas juga ingin menghimbau buat kalian untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan sering-sering menyentuh bagian wajah. Pokoknya kita tetap sehat terus dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tunggu apa lagi? Kita langsung ke reviewnya ya. Oke, guys, ini dia barang dari Pumanya. Ini dia kotaknya isi apa aja, nanti kita cek ya bersama-sama. By the way, ini barangnya dari karton ya, box-nya, dan di sini ada tulisan apa namanya? Seperti kuantitinya, di sini ada 10 pieces atau ada 10 buah ya, cuman kita nggak tahu. Terus di sini ada berat 3,64 kg. So kita akan mulai ya, buka. Dan di sini juga ada sealnya, di sini ada seal khusus dari Puma sendiri, kalau dapat kiriman langsung dari Puma tuh sealnya Puma. Oke, Bang Ayas juga penasaran bagaimana isinya, sekarang kita cek bersama-sama ya. Oke, let's go. Kita mulai ya guys, bagaimana, apa aja isinya juga di dalam sini. Kita buka ya, 1, 2, 3. Oh lupa, sabar. Sebelum dibuka, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puma yang sudah support kita sebagai atlet. Sekali lagi terima kasih Puma Indonesia, Puma Select, Puma Performance, semuanya thank you very much. Ayo, kalau gitu kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kita buka pelan-pelan biar rapi ya kan? Iya. Alright. Iya. Ini serius loh, ini saya belum buka sebelum ini ya. Jadi saya juga penasaran banget. Ini baru banget dikirim. Alright. So, oh. Wow. Wow, wow. Sini. Kita lihat barangnya. 1, 2, 3. Wow, alright. Oke, sekarang kita sudah buka ya. Isinya ada beberapa. Jadi nanti kita akan lanjut apa aja, kita review satu-satu setelah yang satu ini. Alright guys, ini dia isinya. Sekarang Bang Ayas akan mereview isi dari kiriman dari Puma, which is support dari mereka semua. Thank you very much lagi sekali Mas Reza kalau nonton, thank you. Alright, ini dia. Yang pertama ada topi. Oke, okay, item pertama ada topi. Ini topi dry sale Puma. Bagus ya, barangnya bagus. So, oke. Sepertinya Bang Yas nggak akan review kayak terlalu mendetail, cuman ngasih tahu barangnya apa aja ya. Oke, okay, item pertama ada topi. Satu ya. Yang kedua, oke, okay, baju ya, ini ada baju, ada 1, 2, baju juga, ya ini baju lagi, 3, ini bagus ini baju, apa namanya, warnanya bagus banget, 3, 4, ini warna merah, baju lagi, iya ada 4 baju, wow, ada 5 baju kayaknya ini, 5 baju guys, 5 baju, oke, okay. Item yang pertama tadi topi, dan item yang kedua ini adalah baju kaos. Saya nggak tahu ya isinya ada berapa baju. Ini, oh ini celana. Item ketiga, celana. Ini celana pendek kayaknya, celana latihan kayak gitu lah. Dan mereknya tetap sama dari Puma. Dry sale untuk bajunya, dan ini juga dry sale. Ukuran M, sesuai dengan pesanan. Ya, kayaknya masih. Tadi kan celana baru satu ya. Ini celana lagi. Ini celana lagi guys. Oke, jadi celananya ada 1, 2. Ada 3. Oke, Bang Ayas dapat 3 celana.
Jadi tadi ada topi 1, terus ada baju 5, terus ada celana 3. Rata-rata warnanya warna gelap sesuai dengan pesanan saya ke Puma itu sendiri. Jadi bagus, mantap. Yang ke item keempat. Item keempat. Wuh. Ada jaket. Wah, ada jaket. Satu. Jaketnya dua. Dua. Kebanyakan kayaknya ya. Wah, mantap. Ukuran L sama ukuran S. Keren. Itu item yang keempat tadi ya. Topi, baju, celana, jaket. Ini apa? Oh. Wah, ini ada training bag. Training bag Puma ya. Ini lumayan gede dan bakal apa namanya? Bakal sesuai dengan kebutuhan latihannya Bang Ayas. So, ini item ke berapa tadi? Ke-6 ya. Item ke-6. Satu lagi. Ini ada lagi. Ini apa? Ini baju lagi, baju kaos. Jadi bajunya bukan 5 ya, guys. Bajunya ada 6. Terima kasih Puma. Terima kasih. Thank you. Ini apa? Ini celana lagi. Oh, bukan. Ini tight ya. Kalau kalian tahu tight atau celana ketat. Dan ini modelnya long tight ya. Ini long tight. Oke, satu long tight. Jadi ini item ke-7. Ada sejauh ini ada 7 item. Dan ini adalah ini apa? Ini kayaknya ini apa? Ini kayaknya kaos lagi deh. Jadi kaosnya ada 8. Kaosnya ya. Kaosnya ada 7 ya. Kaosnya ada 7. Wow. Kaosnya banyak banget. Terima kasih banyak. So, sejauh ini kita semua tahu ya kalau ini sepatu. Sepatu ini bakal langsung Bang Ayas review apa aja isinya. Tapi untuk sejauh ini Bang Ayas kasih tahu Bang Ayas dapat topi, dapat baju, dapat celana, dapat training bag dan jaket. Oke. Dan yang terakhir, ini yang penting nih. Dapat sepatu dong. Oke, ini yang pertama ya, kita buka nih. Oke. 1 2 3 Oke, kita buka ya. Oke. Ini ada surat pemberitahuan ya. Invoice gitu, tanda terima. Apa-apa saja barangnya. Dari Mas Fikri yang ngurus. Mas Fikri, thank you ya, maaf merepotkan. Ini yang pertama. Oh, ini sebelumnya saya sudah dikasih. Ini adalah LQ Diesel. Dan Bang Ayas sempat upload di Instagramnya Bang Ayas sendiri. Ini serinya Lewis Hamilton. Bagus, ini keren banget. Sepatu ini keren dan apa namanya? Good looking, kualitasnya juga bagus tuh. Ada apa namanya? Ada gel-gelnya gitu. Ini keren banget. Soalnya Bang Ayas sudah pakai. Oke, jadi kalian enggak perlu ragu kalau namanya barang Puma nomor 1. Oke, ini kedua atau yang terakhir reviewnya kali ini. So, kita buka. Wow, ini dia sepatunya guys. Ini, wah, ini keren banget. Ini apa ya mereknya? Mereknya Hybrid Runner. Ya, ini Puma Hybrid Runner. Ponderosa Pine Blazing Yellow. Wah, iya, ini kan ada corak-corak kuningnya ya. Terus ini ada keren banget sih, apa namanya? Foamnya. Jadi tuh ada corak-corak kayak ini kayak apa ya? Kayak
kayak styrofoam tapi ini empuk banget asli. Oke. Okay. So, sejauh ini sekian review dari saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah support dan memberikan barang ini semua. Kita tunggu di video selanjutnya, dan tetap support Bang Ayas dengan subscribe video ini agar tetap berkembang, dan Bang Ayas akan ngupload video-video tentang review-review, tentang latihan dan segala macam yang bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi Bang Ayas ingin doakan buat kalian, doakan kalian semua tetap sehat, dan himbauan untuk tetap jaga kesehatan. Oke? See you untuk video selanjutnya. Sehat, sukses terus, tetap semangat dan konsisten. Assalamualaikum.